Guna mewujudkan generasi muda yang mampu bersaing di era globalisasi, pemerintah Kota Sibolga melalui Dinas Perpustakaan Kota Sibolga menggelar lomba bercerita dan berpidato bahasa Inggris tingkat remaja se-Kota Sibolga. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wali Kota Sibolga yang diwakili oleh Yasman selaku staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia, perwakilan OPD Kota Sibolga, camat dan lurah se-Kota Sibolga, serta para peserta dari tiap-tiap perwakilan sekolah se-Kota Sibolga. Dalam sambutannya, Wali Kota Sibolga Syarfi Hutauruk yang dibacakan oleh Yasman menyampaikan bahwa pemerintah Kota Sibolga melalui Dinas Perpustakaan memiliki tanggung jawab dalam membangun generasi muda penerus bangsa. Pemerintah Kota Sibolga melalui Dinas Perpustakaan Sibolga merasa memiliki tanggung jawab membangun generasi muda penerus bangsa sesuai tugas pokok fungsi dan kewenangan. Yasman juga menyampaikan bahwa perlombaan ini bertujuan untuk melatih mental generasi muda, sehingga generasi muda dapat meningkatkan kepercayaan diri dan mampu membangun jiwa sportivitas. Wahyu Amri, N2S TV, mewartakan. He didn't get anything. Oh God, where's the fish? I'm so tired and hungry. But suddenly, what is it? He got a big and fresh goldfish.